Nah, buat teman-teman, ini saya rekomendasikan saya buat sliding table saw yang ini hanya modal 30 ribuan, teman-teman. Ini tanpa as, tanpa bearing, tapi tetap smooth. Enggak kalah jauh sama yang pakai as dan bearing. Dan hasilnya tetap presisi. Ini enggak berubah sama sekali, enggak goyang. Buat teman-teman, jika video ini tembus 1000 subscriber, saya akan buat sliding ini untuk giveaway atau buat tutornya. Nanti teman-teman komen di kolom komentar. Seperti ini hasilnya. Ini hanya saya buat naik turun dengan model simple pakai engsel. Seperti ini saja. Ya, seperti ini. Atas pakai engsel, cuma naik turun karena nggak pakai miring. Karena yang miring sudah ada di sini, yang panjang. Yang ini yang 3 tahun lalu saya buat masih pakai bearing. Yang ini masih tetap aman-aman aja, walaupun hanya pakai aluminium kemarin. Nah, ini saya rekomendasikan yang ini aja, yang lebih murah, biayanya hanya 30 ribuan. Semoga bermanfaat. Like, comment, dan share. Giveaway atau bikin tutornya, silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Salam mebel.